sakit pinggang dengan metode gerakan-gerakan tertentu yang akan dilakukan. Sebelumnya kan sudah ada di video sebelumnya untuk bicara fix sakit pinggang, dan pada saat ini kita fokus dengan gerakan. Ada dua gerakan nanti, dan dua gerakan ini bisa menyembuhkan sakit pinggang, baik sakit pinggang yang sudah bertahun-tahun sakit ataupun sedang mengalami sakit pinggang dan bisa juga sembuh. Ya, supaya tidak penasaran, silakan langsung disaksikan. Oke, ini untuk sakit pinggang. Caranya seperti ini. Ini kaki ditekuk seperti ini. Usahakan ini lurus ke sini. Seperti ini. Ini ya. Terus biasanya kalau awal-awal itu kan susah menyentuh. Kalau awal-awal itu untuk sampai tangan buat seperti ini dulu, sedikit buat kecil dulu seperti ini supaya bisa. Kalau kaki sebelah kanan yang ditekuk, pasti yang memegang tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan di atas memegang ini. Ini juga seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Dan bisa juga seperti ini di tangan dulu ini. Bisa juga ya. Kalau teman-teman sudah bisa buat seperti ini, dan bisa juga ditambahkan ukurannya seperti ini, dibuat lebih lebar seperti ini, sana dibuat lebih lebar dan buat seperti ini. Ini ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan 2 kali 8 seperti ini. Ya, seperti itu. Terus kiri kanan juga seperti itu. Kalau kaki sebelah kiri yang ditekuk, maka tangan yang memegang ini terus dibuat seperti ini. Biasanya kalau pemula itu susah menyentuh, tapi pemula dulu buat tulis seperti ini, yang semampunya dulu buat seperti ini. 1, 2, 3, 4 2 kali 8 itu sudah seperti ini. Kalau sekiranya sudah bisa lagi ditambah lebarnya juga seperti ini. 8 ya, 8 di tangan seperti ini. Oke, seperti itu. Biasanya itu untuk menarik ini semua, saraf pinggang dan saraf punggung di belakang. Seperti itu. Kalau ada orang sedang sakit pinggang bisa langsung sembuh. Tapi kalau sudah menderita sakit pinggang bertahun-tahun, sudah lama, bisa juga sembuh seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, kita buat kaki ke depan seperti ini. Ini untuk pendinginnya seperti ini. Kedua, caranya seperti ini ya. Saya tidur seperti ini. Ini ya. Tidur seperti ini, terus kaki juga seperti ini. Terus kaki kanan seperti ini, taruh seperti ini. Terus tangan sebelah kanan masuk ke dalam. Tangan sebelah kiri taruh juga seperti ini. Ini ya. Terus kita tekan ke arah dada semampu mungkin. Ini dibuat hitungan 2 kali 8 seperti itu ya. Setelah itu kita gantian, kita buat kaki sebelah kiri diangkat seperti ini, tangan sebelah kiri masuk ke dalam ini, tangan sebelah kanan keluar, kita tarik, kita sorong ke arah dada seperti ini. Lakukan hitungan 2 kali 8 seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kembali lagi posisi seperti ini, dibuat pendinginnya seperti ini, pendingin. Seperti ini ya, kurang lebih cuma 2 kali 8 seperti ini. Oke, itu saja gerakannya tadi. Dengan gerakan ini, 2 gerakan ini bisa menyembuhkan sakit pinggang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.